Jomah Bruce Show, welcome back to my show. Halo teman-teman, kembali sama gue Roy Show. Dan akhirnya gue dapetin HP K30 juga ya. Dan setelah gue cobain beberapa match, awalnya jujur gue kurang bisa teman-teman, kurang bisa pakai ya. Karena yang sebelumnya gue pakai senjata-senjata dengan fire rate yang tidak terlalu tinggi seperti K44 atau AK47. Dan kembali lagi harus menggunakan senjata yang mirip-mirip dengan AK27 dan Type 25. Kalau menurut gue pribadi ya teman-teman ya, HVK 30 ini yang pertama adalah akurasinya enak. Damage-nya sakit dan bunuh musuh cepet ya, bunuh musuh cepet. Walaupun emang awal-awal gue masih kikuk, tapi gue udah nyobain beberapa attachment di sini. Gue nyobain pakai RDS dan pakai foregrip untuk posisi aim down sight-nya karena pakai RDS juga dan menggunakan foregrip. Tentunya kalau kalian ngeker musuh dari jarak yang agak cukup jauh, ini enak banget, stabil banget teman-teman ya. Kalau kalian menggunakan foregrip karena itu mengurangi recoil saat kalian dalam posisi aim down sight. Nah, mungkin kekurangannya kalau pakai RDS buka scope-nya agak cukup lama dibandingkan kalau kalian tanpa menggunakan scope sama sekali. Untuk attachment yang RDS ini teman-teman ya, gue menggunakan foregrip, FMJ dan juga extended magazine. Pelurunya ini 30, standarnya 30. Kalau pakai extended magazine menjadi 38. Dan gue sering banget gue bilang ya, kalau gue pakai assault rifle atau senjata apapun yang fire rate-nya cukup tinggi, peluru 30 itu menurut gue agak kurang cukup ya teman-teman ya. Makanya gue menggunakan extended magazine. Nah, terus kalau misalkan perbandingannya antara pakai RDS dan pakai iron sight atau scope bawaannya, enakan mana sih? Punya kelebihan sendiri-sendiri sebenarnya sih. Kalau nggak pakai scope, buka scope-nya lebih cepat. Walaupun kalau misalkan kalian rasain atau hanya lihat animasinya, buka scope-nya ini cukup lama kalau kalian bandingkan dengan Type 25 ya. Ini perasaan gue doang sih, tapi gue sempat bikin perbandingan juga waktu gue pakai HVK ini dan pakai Type. Ternyata waktu nembaknya atau waktu buka scope-nya sama cepat. Walaupun emang kalau soal animasi lebih cepat Type 25. Tapi waktu keluar pelurunya itu bersamaan, jadi menurut gue untuk waktu buka scope-nya sama teman-teman yang kurang lebih ya. Mungkin beda, hanya beda tipis banget lah, gak terlalu berasa. Waktu awal-awal gue pikir, oh ini lama nih, gue harus pakai quick draw. Ternyata pas gue bandingin dengan Type 25 tanpa quick draw, ternyata ini mempunyai waktu buka scope yang sama-sama cepat. Nah, sekarang kalau lihat statistik ya teman-teman ya, di sini ada perbedaan menonjol, yaitu di sisi range dan akurasi. Akurasinya beda 10, namun range-nya ini hampir beda 30, yaitu perbedaannya sekitar 27. Type 25 hanya menang di fire rate, teman-teman. Dan sisi lainnya semua kalah, dari damage kalah, akurasi kalah, range kalah, mobility kalah. Jadi kalau misalkan dibilang HVK ini bisa menggantikan Type 25, ya bisa, dari beberapa sisi. Terutama untuk jarak menengah dan jarak jauh, karena dari statistik ini HVK memiliki akurasi dan range yang lebih tinggi dibandingkan dengan Type 25. Tapi apakah cukup hanya dengan itu bisa menggantikan Type 25? Kalau menurut gue masih ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi Type 25 masih menjadi senjata yang bisa diandalkan di season 4 ini. Yang pertama, mungkin perbedaan yang kalian gak sadari antara Type 25 dan HVK ada pada kecepatan reload. HVK ini memiliki kecepatan reload yang jauh lebih lambat dibandingkan Type 25. HVK memiliki kecepatan reload 2,7 dan Type 25 memiliki kecepatan reload sekitar 2,1. Jadi menurut gue ada perbedaan sekitar 30% dari waktu reloadnya. Mungkin ini nggak berasa, nggak nyampe 1 detik. Tapi kalau kalian saat kondisi terdesak, saat jarak-jarak deket, reload aja beda 0,1 teman-teman ya. Itu bedanya berasa banget. Dan itu mungkin menjadi faktor yang membuat kalian mungkin akan sering mati kalau menggunakan HVK ini untuk ngeras. Kecuali kalian pakai fast reload teman-teman ya, pastinya bisa mengurangi waktu reloadnya. Tapi kalau menurut gue HVK ini dengan statistik yang seperti itu, memiliki akurasi yang tinggi, range yang tinggi, menurut gue sayang kalau dipakai untuk jarak dekat. Lebih bagus kalian pakai untuk di jarak menengah. Walaupun emang tergantung kalian lagi ya, gameplay kalian seperti apa. Kalau menurut gue pribadi lebih bagus dipakai oleh support.
bisa ngebantu temennya dari jarak-jarak menengah dengan akurasi yang tinggi, damage tinggi, fire rate tinggi. Ini menurut gue senjata yang bagus banget. Kelemahannya hanya ada di sisi reload. Itu aja sih kalau dari gue, teman-teman ya. Dan mungkin dari reload itu agak kurang bisa untuk menggantikan Type 25 di jarak dekat. Dan menurut gue untuk jarak dekat Type 25 masih enak banget dan masih worth banget untuk kalian pakai di season 4 ini. Nah, mungkin kalian banyak yang belum punya AVK, termasuk gue. Gue ini tadi belum punya, dari mission itu masih kurang sekitar 15-an. Dan akhirnya gue coba untuk buka kotak. Alhamdulillahnya dapat dan gue bisa nge-review senjata ini. Senjata yang dari kemarin gue pikirin terus kan. Gue pengen nyobain, mission lama banget. Event gak kelar-kelar gitu kan, gak dapat. Nah, ternyata begitu gue cobain, ternyata senjata ini memang enak. Enak untuk jarak menengah, jarak dekat lumayan, cuma kelemahannya adalah di reload tadi. Mungkin agak riskan kalau tiba-tiba kalian ketemu musuh jarak dekat, reloadnya belum kelar. Misalkan kalian harus depan-depanan lawan MSMC, lawan Type 25 yang reloadnya lebih cepat gitu kan, dan fire rate-nya juga tinggi. Gitu sih kira-kira kalau dari gue, teman-teman. Nah, untuk attachment-nya yang gue cobain, tadi kan gue bilang gue nyobain pakai RDS, dan attachment lainnya adalah foregrip, FMJ dan Extended Magazine. Ini enak untuk jarak menengah. Dan tadi gue juga nyobain satu tanpa menggunakan scope. Yang tanpa menggunakan scope ini attachmentnya adalah laser, FMJ dan Extended Magazine, teman-teman. Kalau misalkan dibandingin, sebenarnya ya kurang lebih sama. Iron sight-nya HVK ini gue bilang enak dibandingkan dengan iron sight-nya Type 25 ya. Kalau Type 25 gue nggak bisa tanpa scope, pasti gue pakai RDS. Gue nggak bisa make iron sight-nya. Yang besinya ya, apa scope besi, scope bawaannya. Nanti mungkin senjata ini akan gue coba juga untuk di rank, teman-teman. Kira-kira gimana gue bisa menggunakan senjata ini di rank setelah sekian lama menggunakan KN44. Dan juga mungkin gue akan coba lagi menggunakan Type 25 di rank juga. Untuk sekedar perbandingan lah antara HVK dengan Type 25. Apakah benar HVK bisa menggantikan Type 25? Ataukah kedua senjata ini memiliki purpose yang emang sendiri-sendiri? Jadi Type 25 untuk jarak dekat menengah dan HVK untuk jarak menengah ke jauh gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu video gue. Kalau ada pertanyaan bisa langsung DM Instagram gue. Kalau mau nanya attachment boleh, nanya yang lain boleh. Cuma usahakan dulu untuk cari-cari referensi dari video-video gue. Kali-kali udah pernah gue bahas dan kalian bisa langsung mengetahui jawabannya tanpa menunggu balasan DM dari gue. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.